Jadi hari ini adalah hari yang kedua. Kami masih lagi berada di Madinah berhadapan dengan Masjid Nabawi. So sekarang ni kita nak berjalan-jalan dulu. Okay, sekarang ni adalah waktu pagi. Jadi korang semua boleh tengok sendiri. Inilah dia masjid tu, kubah hijau dan juga kubah silver. Kalau nak tahu apa tu, korang kena Google. Sama-sama kita belajar mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Okay, insyaallah sebelum kita mulakan ziarah kita pada pagi ini, saya nak perkenalkan diri sedikitlah, seberingkas. Nama saya Muhammad Hasanuddin, boleh panggil Hasan, asal Bangi, Selangor, pelajar Universiti Islam Madinah tahun ketiga kuliah syariah. Jadi untuk sepanjang ziarah kita pada pagi inilah, kita akan pergi beberapa tempat. Yang pertama kita akan pergi ke Baqi'lah, Baqi' Al-Ghurqat. Kemudian kita akan ke Raudhah. Kemudian Raudhah. Kita lalu depan masjid Raudhah dan kita akan inilah bagi info sedikit tentang Raudhah. Kemudian kita akan pergi ke hujung sana, Masjid Ghamamah ataupun kita panggil Masjid Awan. Kenapa dinamakan Masjid Awan? Nanti kita akan pergi juga. Kemudian kita akan ke sana pula, dekat Saqifah Bani Sa'idah, tempat pelantikan siapa? Abu Bakar Siddiq. Selepas Nabi wafat, Abu Bakar dilantik kan, di situ tempat dia. Saya ceritakan sedikit, sedikit tentang kelebihan Madinah ataupun kita sekarang kita berada di Masjid Nabawi. Bila kita disampai dekat Madinah, tak lain tak bukan tempat utama yang kita akan pergi ialah Masjid Nabawi. Dan memang keliling kita masjid, hotel-hotel akan keliling Masjid Nabawi. Antara kelebihan Masjid Nabawi ialah dalam satu hadis Nabi kata apa? Solatun fi masjid hadza afdal min solat fi ma siwa ila masjid haram. Maksudnya apa? Solat di masjidku ini ialah apa? Ganjarannya lebih baik 1000 kali daripada solat di tempat lain. Maksudnya kalau kita solat sekali dekat Masjid Nabawi, Allah akan ganjarkan sebanyak 1000 kali solat. Maksudnya kita solat sekali masjid solat maghrib, Allah dah, kita solat maghrib sepatutnya kalau dekat Malaysia kita dapat satu ganjaran ataupun satu pahala. Dari kat sini Nabi kata Allah gandakan 1000 kali. Kalau kat Masjidil Haram dekat berapa? 100,000. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila ada dekat Madinah dan Mekah ni, cuba kita untuk lazimilah untuk kita datang setiap kali solat ke masjid. Sebab kita tak dapat, kita tak tahu bila mana kita akan datang lagi. Baqi' ni lah satu nama. Sebenarnya Baqi' ni maksud dia ialah tempat ataupun kita panggil dekat pokok tu ada apa? Dia punya akar. Akar-akar, Al-Ghurqat ni nama pohon. Jadi pada zaman dahulu, Nabi dan para sahabat ataupun para sahabat yang mati di Madinah akan ditanamkan di Baqi'. Antaranya siapa? Sahabat-sahabat Nabi ataupun ahli-ahli baik. Siapa dia? Fatimah binti Rasulullah mati ditanamkan dalam Baqi'. Ali bin Abi Talib ataupun Atuk Nabi Abbas bin Abdul Talib dan semua isteri-isteri Nabi dimakamkan dalam ni. Kecuali ada siapa? Siti Khadijah dengan siapa? Ada dua orang. Maksudnya semua isteri Nabi semua dalam Aisyah di sini. Semua isteri Nabi ada 11 kan? 9 orang dah dimakamkan kat dalam Baqi'. Jadi itulah antaranya orang kata apa? Antara kelebihan orang timbul isu kata siapa yang ditanamkan di Baqi' wajib masuk syurga. Tapi tak, sebab apa? Dalam ni pun ada siapa? Ketua Munafik ataupun ketua Ubay bin Salul. Siapa nak dengar? Munafik Madinah. Dekat Madinah. Ubay bin Salul pun dimakamkan dalam di sini. Jadi betul, takkanlah orang munafik akan masuk syurga. Jadi tak relevan ataupun Syekh sendiri pun dekat sini pun sebut hadis tu tak ataupun pernyataan tu tak benar. Mimbar tu adalah Raudhah, taman-taman syurga. Jadi itulah tempat rumah Nabi, tempat mustajab. Hayya 'ala s-salah.
Asalnya ni tempat Nabi, kalau Nabi apa, solat hari raya, dia solat kat tanah lapang. Jadi inilah tapak ni, asalnya tapak, asal tanah lapang dia solat. Masjid-masjid ni semua dibuat. Baru kita sambung. Mana masjid buat tak? Dulu kita panggil masjid musolla. Masjid ni masjid-masjid, di musolla ni tanah lapang. Asalnya dulu ini semua tanah lapang. Kenapa? Adanya dinamakan masjid awal ni sejak Nabi SAW daripada sahabat bila masuk nak solat hari raya Aidiladha dan Aidilfitri, dia akan solat di tanah lapang. Jadi kalau kita sekarang kita solat kat masjid kan, kalau Nabi semua kita sunnah, ini sunnah kita solat hari raya dekat tanah lapang, tempat terbuka. Jadi pada zaman Nabi dulu, Nabi daripada sahabat bila masuk di hari raya, solat hari raya akan solat di sini, ataupun kalau ada apa isu pun kita duduk di sini. Di tapak ni lah, tapak solat hari terakhir Nabi, antara solat-solat terakhir Nabi, solat raya dekat sini. Jadi digunakan masjid. Kenapa? Nama dia Masjid Awan. Dulu Nabi kan dulu direct solat hari raya dekat bawah matahari. Jadi ada malaikat, ada ada awan yang menutup, malaikat apa? Awan yang menutupi lah Nabi dan para sahabat ketika berkhutbah. Kat sini tapak Pasar Madinah masa zaman dulu, tapi dah tak ada dah. Yang ni pula tapak Abu Bakar solat, jadi dia naik ke masjid. Dan sana pula tapak Ali solat, lepas tu dia buat ke masjid. Ni semua pun cakap tu sahabat-sahabat Nabi. Sakifah ni satu bangunan yang ada di dalamnya kebun. Mana dia? Adikop ni. Dulu dia besar lagi lah. Dulu Sakifah ni maksudnya bangunan tiga dinding dalam tu, dan dikelilingi dengan taman yang satu ini taman dan. Sekarang tahu boleh ke tak? Dulu boleh masuk. Lepas tu ada keliling dengan rumah-rumah orang Ansar. Jadi kita nak sebelum saya nak cerita, saya kena terangkan Ansar tu apa. Ansar tu orang asal Madinah. Kemudian orang Muhajirin ni orang asal. Orang-orang Muhajirin ni orang yang berhijrah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi orang Muhajirin ni orang kaum kerabat Nabi lah. Banyakkan kaum kerabat Nabi dan sahabat Nabi. Jadi bila orang Muhajirin sahabat Nabi, bila Nabi wafat, orang Muhajirin ni sibuk untuk menguruskan jenazah Nabi. Dan ada dengan kisah bahawa bila Umar Al-Khattab, yang kita kenal sebagai apa, sifat yang tegas garang ni, bila Umar dengar Nabi wafat, Umar nak pancung kepada siapa yang mengatakan bahawa Nabi wafat. Dia tak boleh terima lah bahawa Nabi ni dah dah mati. Sampai kamu kata apa? Umar kata, siapa yang mengatakan Nabi mati, aku akan pancung kepada dia. Kemudian, siapa yang redakan dia? Katalah Abu Bakar. Abu kata apa? Kalau kau menyembah Allah, maka Allah masih ada.
kalau kau mengatakan Nabi ini ialah Allah, Nabi dah tak ada. Sebab Nabi ini memang manusia biasa, cuma dia apa? Cuma dia utusan. Cuma dia dilantik menjadi Rasul. Nabi.